first, let me get lost, get faded, get high off the love I'm making. Go home with you late night. I do anything to feel alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di Pasar Kliwon, Majelue, Kediri. Ya, langsung aja ke video. Jangan lupa like, komen, subscribe ya guys, biar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Ya guys, sudah limusin dukul. Bobotnya tadi saya tanya 71. Lakunya dengan harga 31 ini udah laku guys. Limusin dukul. Untuk depannya gini guys, cukup lumayan lebar. Ini guys, yang ini guys. Kalau di pasar Adilu ini tidak ada timbangan. Untuk alat kelamin pendek. Lagi depan jejak kokoh. Nah guys, ini ada limusin dukul. Tadi mintanya harga 31. Tolak kelaminnya sendiri cukup lumayan pendek. Untuk dadanya lebar. Limusin dukul guys, minta harga 31 juta rupiah. Kalau untuk beratnya tidak tahu guys. Ini perkiraan ada hampir sama dengan yang satunya tadi, antara 7 kental up. Lagi belakang juga jejak. Tapi kalau untuk ukurnya kurang suka saya guys, karena loncat. Ya guys, ini untuk yang tadi harga 31 untuk belakangnya. Dan ini yang laku juga yang harga 31 untuk belakang. Ya guys, ini ada semental. Juga ada teman saya Pak Untung. Ini tadi dibanderol dengan harga 31. Masih ditawar 31 guys. Untuk akraminya cukup lumayan pendek. Sementara super ini guys, dukul. Untuk dadanya cukup lumayan lebar. Untuk angin depan kokoh, jejak. Belakang juga jejak kokoh. Oke, ini untuk kondisi belakangnya gini, yang Pak Untung. Super sekali guys. Nah ini masih di harga 31. Ya guys, ini ada limusin. Ini tadi dua-duanya laku 58, yang sebelah sana yang harga 31, yang ini super sekali guys. Ini yang satunya lebih betuk. Untuk akhirnya sendiri jejak kokoh, belakang juga kokoh. Untuk belakangnya sendiri kayak gini guys, dukul. Untuk dada lebar cukup lumayan lebar karena dilihat dari sudut belakang. Ya guys, yang untuk sebelah sini semua ini udah laku, dibeli oleh orang Surabaya. Untuk yang sebelah sini dengan harga 29. Untuk bobotnya tidak tahu guys. Di sini cuman harganya aja. Kalau di Ngadilue, pasar Ngadilue ini tidak ada timbangan. Kalau yang ini laku harga tadi harga 35. Ini pikiran ada 7 kental up ini. Kalau yang ini dengan harga 30. Nah ini murah guys, 25, karena kondisi badannya kayak gini dan kukunya seperti ini. Nah ini tadi laku harga 25 juga. Nah ini laku harga 30.
Kondisinya ini guys. Ini untuk di depannya. Untuk dari sendiri cukup lumayan lebar. Limusin. Ini juga limusin crossing. Untuk dadanya cukup lumayan lebar ini guys. Super lebar sekali. Ini. Belah kanan juga. Untuk dadanya kayak gini kondisinya. Ini depan limusin juga crossing. Yang tadi kukunya jelek kayak gini. Ini pegon tukul. Yang limusin cukup lumayan lebar. Ini pegon. Ya guys, ini ada limusin crossing. Alat kelaminnya panjang. Ini laku dengan harga 35. Ini untuk belakangnya guys. Nah ini tadi laku dengan harga 30. Limusin tukul. Kelaminnya panjang. Lagi belakang depan jejak kokoh. Ini sudah laku ya guys. Dan sudah ditulis. Ya guys, ini ada limusin crossing. Bobotnya 8,5. Dibanderol dengan harga 41. Ini monster di pagi ini di pasar Adilue. Luar kelaminnya sendiri panjang. Kaki belakang di depan kokoh. Ini sangat super sekali guys. Limusin crossing. Ini perkiraan umurnya ada 3 tahun up. Guys, kondisinya kayak gini. Untuk pokoknya kayak gini guys. Istimewa ini guys. Limusin crossing Google. Ya guys, ada limusin tanduk, alat kelamin cukup lumayan panjang. Harganya dibanderol dengan harga 28. Dadanya lumayan lebar dadanya. Ini tadi banderol dengan harga 28. Kalau untuk bobotnya tidak tahu. Yang ini tadi katanya bobotnya ada 650, dibanderol dengan harga sama 29 juta rupiah. Ini 28, ini 29. Loh, dadanya cukup lumayan lebar. Alat kelaminnya panjang. Ini juga ini ada limusin crossing. Ini tadi dia banderol dengan harga 28. Kayak gini guys kondisinya. Dada lumayan lebar. Untuk alat kelaminnya sendiri pendek. Ini guys, belakang swemok. Ini juga swemok. Tapi swemok yang ini, tapi akhirnya kok cukup lumayan murah karena sistem jagal mungkin. Nah ini kayak gini guys kondisinya. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.